Nah, ini toko roti. Toko roti. Full goin? Yo. Jadi masuk itu harus bayar satu uang Norway. Nah, jadi ini 24 jam buka, teman-teman. Harganya itu 130. Ini berapa ini ya? Ini kesukaannya papa ini. Harganya segitu. Ya. Minuman hangat. Hangat loh papa. Ini prevention for injuries pakai. Ini vet ikke hva som er inni, men mau ambil yang mana ya ini ya? Vi tar den. Kan for å komme ut. Ya. By the way. Wah, di dalam benar-benar hangat. Ya. Kita beli satu. Hah? Kok ada? Hah? Nah, hari ini kita diajak anak lanang dan papa ke toko yang bukanya 24 jam. Ini baru saja dibuka musim panas ini, teman-teman. Nah, talinya seperti ini nih. Kuat sekali, jadi harus digunting. Mari kita lihat isinya. Sudah lama sekali kita nggak beli kue muwe. Terakhir kami beli di toko ini, beli kue besar banget waktu kami pindah rumah. Nah, itu saya belum terjun di sini, teman-teman. Ini yang paling bawah ini tadi anakku sudah nebak-nebak, teman-teman. Nah, berapa bungkus ya? Ini bakery terpopuler di Norway. Semua enak, teman-teman. Bagi yang suka. Ini kesukaan papa ini. Yang paling besar ya. Oh, berarti ada 4. Ini belum dipotong dan masih fresh nih. Kita jarang sekali beli roti tawar di toko ini. Nah, ini yang terakhir, misteri bungkusan ini isinya semua serba roti. Nah, ini kesukaan kita ini. Tudur. Ini kesukaan orang Norway juga. Yang satu ada coklat, yang satu nggak ada coklat. Ini dua. Dan ini buat pertama kalinya kita beli semacam ini nih. Buat pengalaman ya, kalau nah, coklat teman-teman ada dua seperti ini. Coklat coklat hitam. Asri. Kalau coklat hitam itu bagus, teman-teman. Seperti baget gitu. Sama tuh ya. Mau makan diiris. Tawar, teman-teman, benar-benar tawar. Lembut. You know ya, roti tawar itu nggak ada rasa manis-manisnya, nggak ada bener-bener tawar. Bikin kenyang, teman-teman. Kenyangnya tahan lama. Karena di dalamnya itu banyak biji-bijian. Kalau yang ini manis ini. Nggak tahu kapsulnya bisa makan enggak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita nggak diajak apa-apa, kita nggak ada pengalaman seperti ini, teman-teman. Ini manis ini. Manisnya tapi nggak manis banget. Manisnya asli gula, bukan gula tambahan itu, bukan. Bukan coklat, teman-teman. Kirain sama coklat. Ini ada biji buahnya, kalau yang ini nggak ada. Nah, itu tadi nge-review. Tadi masuknya harus bayar. Bayarnya harus pakai ATM atau kartu. Pakai koin nggak bisa. Tokonya kecil banget ya. Dan barang-barangnya juga nggak banyak. Karena kita tinggalnya di kota kecil. Tadi ngomongnya sampai mana? Di dalam tokonya itu ada kameranya ngikutin orang. Jadi ngikutin orang, gerakan orang.
bringebær. Ja, vi fant en plass oppi her. Nå var det plutselig masse parkering nå. Selamat pagi. Selamat datang kembali teman-teman. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan sama sahabat. Jalan-jalannya di atas air. Dan di sini lihat ini. Lebat banget. Tuh. Kalian lihat ini. Sudah banget fisik. Sepanjang jalan ini blackberry tuh. Kita kosa nama sudah sama. Ini bunga ini benar-benar harum. Benar harum banget loh. Komen itu. Ya? Kita benar-benar di tengah hutan ini. Kalau mau ke toilet, buang air besar di sana itu. Tuh, di sana itu tuh. Tapi itu nggak ada apa, nggak ada airnya. Itu WC zaman dahulu. WC cemplung. Ada orang telanjang. Ada itu, tuh lihat itu. Hah? Itu, ya Allah itu. Apa namanya? Dragonflies. Ini tempat mandinya nih. Kalau mau mandi di sini. Airnya bening banget. Kalau mau rebahan, tiduran. Aldo itu lebih suka pakai kaos kaki. Lebih ekstra vested.
ta fly. So cute. Di sini bisa mandi. Tuh. Yes, ser at de har en sandbox, ja. Yang di depan ini semua fresh teman-teman, segar. Harganya tuh
seperti ini nih minuman kalau kita makan di rumah makan. Minuman jusnya seperti ini yang sudah jadi. Jadi jus di jus sendiri itu enggak ada, adanya botolan sudah jadi. Yang ini yang plastikan, yang itu kardusan. Di sini perrotian, ini roti manis yang di sebelah sini nih. Yang di sebelah sana roti tawar tanpa gula. Rotinya bisa dipotong sendiri di sini. Ini 1 kilonya 88. Kita beli ini ya. Foto ini ya. Kayaknya ini enak, ini lembut. Di satu. Ini cuma satu, ini sudah enggak ada, terjual laris manis. Semua 40%. Ya. Dan kita nanti di sana. Emoti safa sha. Lihat harganya 600 halus ini, 500 ini. Kita cuma mau lihat harganya saja, teman-teman. Böyle bir aldı. Böyle bir. Ya. Alo. Ya. Ya. Ya.
på plottene her nå. Han manglet to felter, ja. Han manglet... Han hadde tre ekstra, var det han hadde? Tre. Ja. Det mange folk her, så biter hun bare felter. Nei, jeg synes han er... Skal vi slappe opp litt her? Venstre, eller høyre? Det kommer plutselig masse kajakfolk her. Skal vi holde båten nå? Kommer en kajak nå? Ja. Er det bra, eller? Sudah sampai lagi, sudah di tempat parkiran lagi. Ow!
Nah, Aldo itu tukang parkir. Kalau kita ini kan tamu istimewa. Banyak kerang loh di sini, di pinggir-pinggiran itu sampai ke sana itu banyak banget, dan kerangnya itu besar-besar, bisa masuk ke aku dia. Tuh anak-anak itu lihat itu, tuh ada berapa anak itu, 6. Nah, di depan penginapan itu banyak banget itu kerang hijau, teman-teman, itu kerang hijau itu. Tuh. Tapi sama Pak Su nggak boleh diambil. Itu untuk renang di sana atau renang di sini? Pantainya itu tuh pantai. Itu Aldo baru saja keluar dari WC cemplung. WC cemplungnya di sana itu.
Blackberry, Aldo. Tuh. Blackberry dari sana itu. Ini Blackberry ini nih. Bunga-bunga. Tuh. Bunganya cantik ya. Mah rontok-rontok. Kita menikmati musim panas. Enaknya cuacanya hari ini. Diamlah. Diam. Mau ngomong sampai salah-salah itu ada burung. Ngomong. Ini di toko tanaman dijual loh ini. Di sini liar tuh. Liar-liar menggoda. Ini seperti kacang hijau ya, tuh. Udah yuk. Halo. Halo, Dimas. Nah, the boy. Lalo. Sige, mag-collect ka lang ito. So sa labing niya,